Kalau soal untuk program ke depan, kalau sulit hari ini, nanti besok tidak ada cerita. Tidak apa cerita memang setelah resmi dulu baru kita cerita. Yang sementara jalan ini. Tapi kan sebagai pembangunan di Jakarta itu yang harus menjadi nomor satu. Tapi apa yang harus saya lakukan besok setelah pelantikan baru kita cerita. Besok jumpa pers kok Bapak? Oh iya. Oh iya. Kalau gitu kata minta nomor saya. Kami bersyukur bahwa Lembata mendapat kepercayaan dari Kementerian Keuangan khususnya melalui PT SMI ini untuk mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta.